Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Rabu, tanggal 14 April 2021? Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan cahaya, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh keajaiban. Hari ini hari kedua ibadah puasa, bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa gitu ya. Bagi yang tidak menjalankan, ya itu juga tidak apa-apa. Karena semua orang punya hak gitu ya untuk dia menjalankan ibadahnya masing-masing. Saya membuat audio ini jam 23 lewat 5 menit. Sudah mendekati tengah malam, mendekati jam-jam yang hening, jam-jam yang penuh dengan sepi gitu ya. Cuacanya di luar mungkin agak panas ya, karena saya di luar berkeringat, padahal di luar gitu ya, di belakang rumah. Saya duduk di meja yang ada di belakang sambil menikmati es jeruk. Jadi malam-malam karena mungkin panas, jadi saya buat es jeruk, dan akhirnya saya menyempatkan untuk membuat catatan harian untuk hari ini. Hari ini tadi Rabu pagi saya mengisi kelas dulu, kelas di kampus, saya mengisi kuliah. Hari ini tadi saya membuat materi untuk di-upload di sistem e-learning dari kampus supaya mahasiswa juga bisa belajar. Lalu jam 9 lebih 20 saya memberikan kelas MC online ke seorang ibu dari Tangerang. Ibu ini dia belajar MC karena dia suka baca blog saya, suka nonton Cahaya Kehidupan, dan dia melihat bahwa apa yang saya tulis di blog saya gitu ya, menurut dia masuk akal, menurut dia logis, dan dia baru melihat bahwa ada orang yang menulis seperti itu, kata dia. Dan seorang akademisi, dosen, tapi membahas tentang pikiran. Bahkan tadi dia bilang, Mas Herman jurusannya teknik ya, kata. Iya bu. Terus dia tanya, kok bisa ya bahas pikiran padahal kuliahnya teknik dan sekarang dosen di informatika. Saya jawab, justru harusnya orang-orang teknik itu paham bagaimana menggunakan pikiran. Coba lihat di luar negeri, yang punya Facebook siapa? Orang teknik. Yang punya Microsoft siapa? Orang teknik. Yang punya Tesla siapa? Orang teknik. Yang punya Amazon siapa? Orang teknik, kan? Kenapa? Orang teknik itu berpikirnya harusnya logis dan sistematis. Dan itu yang memang manusia harus kerjakan. Berpikir secara sistematis, berpikir yang benar, dan hidupnya jadinya benar. Tapi kalau berpikirnya ngawur, ya hidupnya ngawur. Makanya kita, Anda harusnya berpikir yang sistematis, berpikir yang ilmiah gitu ya. Berpikir ilmiah itu ya harus dibuktikan dengan pendidikan, harus dibuktikan dengan membuat metode ilmiah. Jangan hanya sok-sok ngaku ini metode ilmiah, tapi Anda bukan orang ilmiah gitu ya. Anda orang bukan orang akademisi, tapi mengaku ilmiah. Ini banyak sekali tulisan yang ini metode ilmiah, orangnya tidak ilmiah. Bukannya apa, yang terjadi justru nanti pembodohan. Justru yang terjadi adalah seolah-olah benar tapi ternyata salah. Dan itu menjadi bahaya. Memang sih ada orang yang dia ngotot, entah ini ilmiah gini-gini, tapi sebetulnya nggak ilmiah gitu. Dan kasihan aja ketika dia ngotot bahas ilmiah tapi tidak ilmiah. Ibu ini tadi cerita bahwa dia belajar AMC karena dia pengen tahu lebih dalam tentang apa itu pikiran, apa itu berdoa yang benar, dan dia dapatkan di YouTube Cahaya Kehidupan. Makanya kalau Anda sudah sampai di channel ini, kalau Anda sudah direkomendasikan oleh YouTube melihat channel ini, Anda simak baik-baik, Anda subscribe, dan Anda nikmati semua materi saya. Karena bukan alasan YouTube rekomen ke Anda, itu juga hasil tarikan dari pikiran Anda. Dan itu adalah petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, itu yang harus Anda sadari. Tadi
Di kelas tadi, ibu ini sepertinya kaget gitu ya. Ternyata pemahaman dia tentang pikiran selama ini salah, tentang kekuatan pikiran selama ini salah. Karena ibu ini dulu selalu mencari cara bagaimana caranya masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dia bilang, dulu saya belajar mas, disuruh masuk ke pikiran bawah sadarnya, suruh masuk. Makanya saya begitu baca blognya Mas Firman, denger YouTube-nya, kok nggak perlu masuk gitu. Nah, ini yang sebetulnya harus kita luruskan. Kalau yang namanya masuk, itu ada pintunya, ada tempatnya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Anda mencari cara bagaimana masuk ke dalam pikiran, pintunya lewat mana? Anda masuknya dari mana? Makanya saya bilang salah ketika mengatakan saya pengen masuk ke bawah sadar saya. Bahkan ada bapak telepon yang ke saya bilang gini, Mas Herman, kenapa ya? Saya tuh tidak pernah bisa masuk ke bawah sadar saya. Saya tidak pernah bisa masuk ke pikiran saya. Saya jawabnya apa? Sama pak, saya juga tidak bisa masuk ke pikiran bawah sadar saya. Karena emang tidak perlu masuk. Sekarang kan pikiran itu sama dengan otak, kemudian sama dengan tangan, sama dengan kaki, organ-organ tubuh kita. Terus apakah masuk ke kaki, masuk ke tangan? Tidak kan? Yang betul adalah menggunakan tangan, menggunakan kaki, menggunakan pikiran. Itu yang betul. Supaya bisa menggunakan harus tahu caranya, harus tahu apa itu sistematisnya, apa itu cara bekerjanya, baru Anda bisa menggunakan. Jadi jangan mencari-cari referensi yang masuk ke bawah sadar harus gini gitu, harus duduk meditasi diam baru masuk ke bawah sadar kamu. Bagaimana masuknya? Pintunya di mana? Sadarlah teman-teman, sadarlah bahwa kita tidak bisa masuk ke pikiran kita, tidak bisa masuk ke bawah sadar kita. Yang betul adalah menggunakan. Makna dari berpikir artinya menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran itu harus dengan benar. Selama ini pun Anda sudah pakai pikiran. Anda bisa dengarkan YouTube saya, Anda bisa ngeklik YouTube, Anda bisa berjalan, Anda bisa makan. Itu juga sudah menggunakan pikiran. Anda sudah menggunakan kekuatan pikiran. Tapi Anda mungkin masih salah. Anda masih kurang tepat memahaminya sehingga tidak bisa menggunakan kekuatan pikiran kita untuk ke arah yang kita inginkan, ke arah impian yang ingin kita wujudkan. Itu yang perlu belajar, perlu tahu caranya, dan itulah investasi terbesar harusnya setiap manusia. Investasi untuk belajar, mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Supaya apa? Supaya bisa digunakan dengan benar. Nah, itulah tadi yang ibu ini di akhir juga mengatakan, selama ini saya salah, selama ini saya tidak mencari caranya, saya selama ini sibuk untuk bagaimana masuk ke bawah sadar saya, bagaimana masuk ke pikiran saya. Terima kasih Mas Herman, kata ibu ini. Tujuan saya membuat AMC karena saya gemes ketika melihat banyak orang membuat buku, membuat kelas yang isinya kayaknya benar gitu ya, masuk ke bawah sadar, aktivasi pikiran dan sebagainya, padahal itu salah gitu ya. Dan karena saya orang akademisi, saya merasa bahwa ini harus dibetulkan, ini harus dibenarkan. Tidak boleh yang tahu itu diam saja. Tidak boleh yang memahami itu diam saja. Kenapa? Karena banyak yang salah gitu ya, harus dibenarkan. Nah, ketika Anda belajar, Anda juga menjadi agen perubahan untuk menyadarkan orang-orang, teman Anda yang mungkin masih salah tentang pikiran. Anda mulai dari diri Anda, dan Anda bisa sampaikan ke anak Anda, istri Anda, supaya apa? Keluarga Anda, keluarga kita menjadi tahu betul bagaimana berpikir yang benar. Dan itulah perintah Tuhan sebetulnya. Karena kebesaran Tuhan itu baru bisa dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir. Selamat malam, selamat nanti makan sahur, dan besok puasanya lebih bagus, lebih kuat, dan membuat hidup kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.